Depok terbaik di universitas. Jadi saingannya ada Judika, ada Kuto Aji, Andita Pramono, Rizky Febrian, sama Pamungkas. Gak nyangka sih, soalnya saingannya berat-berat. Tanmes masuk nominasi aja udah sangat bangga. Dan selesai ini bonus sebenernya dari Tuan Sibu Tanmes. Ini perdana ya? Perdana yang sebenernya. Ternyata apa rasanya? Ya mungkin dulu hanya menonton, iya. Sekarang kan apa rasanya ternyata? Rasanya sih bangga banget, terus terharu, sampai juga ada sama kakak dari Kupang juga karena suruh datang buat temenin Nanes, dan ternyata ada hasilnya di situ. Terima kasih buat semua yang sudah terlibat dan selalu bantu Nanes sampai bisa dapat piala ini. Untuk bicara kerja keras, kan nggak mudah ya, iya. Bisa sampai pada titik ini. Di single apa? Ini di single Cinta Luar Biasa. Di mana? Kerja kerasnya sih sempat kan Anes bermusik 3 tahun dan di tahun kedua itu udah hampir mau balik ke Pang gara-gara emang sudah hampir jatuh dan benar-benar udah gak ada harapan, dan akhirnya di tahun kedua itu di akhir tahunnya Anes rilis single Luar Biasa, dan benar-benar gara-gara lagu itu Anes bisa sampai dapat piala ini. Thank you buat penciptanya Faisal Resi dan semua orang baik yang terlibat sampai Anes dapat ini. Jadi penyemangat gue ya buat iya, jadi penyemangat Anes buat tetap berusaha untuk berkarya dan memberikan yang terbaik. Memang waktu tahun kedua ini sempat berpikir untuk lu nyerah aja, memang apa hambatan yang dihadapi? Ya, yang pertama lagu-lagu nggak begitu booming, terus banyak orang yang mikir Anda sudah redup, dan akhirnya dengan rilisnya Cinta Luar Biasa sih, habis dapat viewers di YouTube sudah mencapai 100 juta lebih yang nonton, terus ya perkembangan Anes juga semakin semangat berkarya, dan akhirnya baru juga hari ini Anes rilis album perdananya Anes, dan akhirnya ini juga menjadi penyemangat Anes